Mbak, ini yang dibungkus, Mbak. Berapa semuanya, Mbak? 30.000. Makasih ya, Mbak. Makasih. Mas, kita nggak ngajak Isabella loh. Oh iya, aku lupa. Ya tapi jangan deh, kalau misalkan kita ngasih Isabella, dia kan ada di warung tuh. Otomatis kita harus ngasih Mbak Yanti, Mas Pul juga. Iya, nggak usah deh kalau gitu. Ya, ya. Ini Laras. Iya. Bang Ojak. Iya, Bang Ojak, Laras tahu. Kenapa? Gini Laras. Bisa kagak ya? Laras sama Desi kagak usah cerita-cerita sama orang-orang. Kalau Bang Ojak habis ketemu sama Muna, takut ada prasangka yang kagak-kagak. Iya, Bang Ojak. Pur. Mbak Novita hari ini kesini nggak? Ngapain nanya-nanyain Novita? Ya biar nggak keduluan sama Mas Pur toh. Kan biasanya Mas Pur yang nanya kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu teh dari mana aja? Babab teh udah lapar. Bab, Bapak mau makan di luar. Yuk, Ibu mau makan di luar. Tadi katanya kita teh harus hemat. Ya, sekali-kali makan di luar gak apa-apa lah. Tapi kan Bibu teh udah masak, atuh. Sayang kalau gak dimakan. Makan di luarnya minggu depan aja ya. Sekarang? Jangan sekarang. Tadi Abang disuruh pulang cepet-cepet, katanya berangkat sekarang. Maksud Denok, Abang ganti baju dulu. Masa ke mall kayak mau ngojek. Isabella, ini ada yang mau beli. Ya, Mas Pur mau beli apa, Tak? Bukan aku. Nih, tiang listrik. Mak, iya, ini alamatan. Ada pelanggan malah diejekin. Itu jadi. Loh, loh, Pak Jaden. Pak Jaden. Apa? Mau minta maaf? Kalau mau minta maaf, saya maafin. Nanti saya duduk lagi, terus saya pesan makan. Kan, saya mau nanya. Tadi Mas Jaden ketemu sama Kang Joni enggak? Loh. Kak. Kenapa, Kak? Enggak apa-apa. Lagi nunggu siapa? Ayah sama Husna kok lama banget ya, Bun? Enak gak? Dingin. Namanya juga es krim. Kakak telepon. Kalian juga nitip es krim. Halo kak. Ayah di mana? Masih di tempat cuci mobil. Oh, kirain udah beres. Belum, antri dua mobil lagi. Oh. Kenapa kak? Gak apa-apa. Kak, kakak mau es krim nggak? Udah dulu ya. Dimatiin.